mundur dulu untuk melakukan salam pertemuan, salam perjumpaan. Selamat datang untuk Gerawa Burung Putra Persija. Yenilah Yaman, Nendi Wijaya, Miftah Hotami, Zeni Mahpudin, Ari Abdullah, dan Adi Wisang Jiwo. Cuman untuk Gerawa Puri Persada A, saya tidak tahu karena nomornya gelap atau gaib. Oh, nomboran. Nah, ya inilah ternyata hasil dari sweep. Tuan rumah berada atau membelakangi sang reporter dan bola berada di Gerama Puri Persada A. Inilah ancang-ancang 1, 2, 3. Siapa gerangan diarahkan juga? Persiapan 1, 2, 3. Angkat. Terima siapa? Oh, ada Ari Barut, ada Zeni. Iya, bola dicoba saja. Angka pertama 1-0. Masih ancang-ancang pemain dari Gerama Puri Persada. Inilah 1, 2, 3. Ancang-ancang. Terima Miftah Hotami. Ada ditipu, masih masuk 2-0. 2-0. Santai saja pemain dari Gerama Puri Persada. 1, 2, 3. Diangkat, set. Tidak masuk. Poin 1-2. Bola berpindah, inilah Adi Wisang Jiwo nomor 9. Ansang-ansang. Pemain yang berumur cuman 17 tahun. Angkot. Cuman. Serve. Iya. Poin 3-1. Ternyata menyangkut di bibir. Inilah pemain Gerama Puri lagi. Saya iya, suaranya mana? Iya, 1, 2, 3, angkat. Terima siapa? Ada Adi dipukul sangit. Tidak masuk, saudara-saudara. Poin pertama 4-1. Tertinggal 3 poin, saudara-saudara. Untuk apa kegerangan? Apakah masih demam lapangan? Ya, inilah Yaman Madu. Maulana Malikon dipukul Yaman Madu. Nyacep kawas pelaku kanusuku. Semesarana. Iya, kembali ke lapangan. Inilah Jenny Mahpudin 2-4. Kembali ke lapangan, inilah Jenny Mahpudin. 1, 2, 3. Masih bisa terima pemain pemain. Angka. Di blok adalah Barut. Ada. Siapa ini? Yaman Manu di tepu. Temenang tepu. Angka. Luar, saudara-saudara. Pemain si jangkung ini. Pemain yang cukup menggelegar, masih bisa. Inilah Jenny. 3, 4, 1, 2, 3, angka. Masih bisa terima pemain Persada. Angka. Depokul. Ada Ari Wisang Jiwo. Mana Tosa? Masih bisa. Yaman Madu. Mau tahu-tahu. Angka lagi. Ya, ancang-ancang depokul. Masih bisa. Jenny. Nengi Wicayo. Masih bisa, saudara-saudara. Angka lagi. Depokul. Ada Ari Wisang Jiwo. Masih bisa. Dipukul. Siapa gerangan ini? Angka. Tansang gol, saudara-saudara. Poin pertama 4-1. Inilah si ketimur sang sitter, yaitu Jenny Mahpudi. Ancang-ancang-ancang-ancang. 1, 2, 3. Dipukul saja. Terima saja. Keluar, saudara-saudara. Terlalu tajam atau terlalu panjang. Poin bertambah untuk Gerama Puri Persada. Inilah sang center dari Cikarang. Sebelah keluar. 5-5. Inilah Yaman Madu. Pemain berumur 18 tahun ini, Yaman Madu. Angkat 1, 2, 3. Inilah sang pemain. Angkat lagi. Dipukul. Touchable, saudara-saudara. 6-5.
Inilah pemain si jangkung dari Cikarang ini, ancangan yang 1, 2, 3. Siapa yang diarahkan? Diangkat camping semuanya, ada Yaman Madu, ada Jenny Wicaya, ada Adi. Ke belakang saja masih bisa. Sang setter depo depo tenanau depuma. Siapa gerangan? Nende. Nama sama. Terima kasih yang telah mengirimkan Aquadin. Terima kasih Ibu Endang, Bapak Ukat. Nuhun. Sugan kaya nunambah. Terima kembali ke lapangan. Angkat lagi. Depo gol PKT dari belakang. Masih bisa. Ada Yaman Waru penyelamatan saja. Inilah Mita Hotambe Bogor. 1, 2, 3. Angkat. Depo. Gagal saudara-saudara. Tipuan. Ya. Ya inilah si kecil mungil. Si kecil mungil pemain dari Cikarang, angkat terima Yaman Madu, Jenny, Adi Wicaya, wig yang kurang bagus. Oh, masih bisa, dicolok, angkat. Wow, penolak atau tidak ada pemain yang menjaga, itulah salah satu pemain muda yang cukup berbakat, Nendi Wicaya. Inilah Ari Maulana Barut Abdullah. Kembali ke lapangan, jam-jam, bagus sekali. Angkat dengan ada siapa sang sadar pukul dari belakang. Bagus sekali ada Mipta Hotami, masih bisa angkat. Depok ada belum, bagus sekali. Sang sadar, Depok. Tidak bisa nahan saudara-saudara. Lihat tema lapangan, 1, 2, 3, angkat. Siapa gerangan, ada Mipta Hotami, ada Jenny Depok. Masih bisa. Back attack. Black attack dari belakang yang cukup bagus. Dari si jangkung poin bertambah 9-7. Ya, kembali ke lapangan lagi. Ada Mipta Hotami, ada CD Nendi Wicaya. Poin bertambah. Inilah Nendi Wicaya 8-9. 8-9. Inilah Nendi Wicaya. Jam bisa bagus sekali. Apa siapa gerangan? Tidak ada yang menahan. Open block saudara-saudara. 9-10-8. Tertinggal 2 angka. Inilah pemain dari Grama Puri Persada. Inilah siaparan 1, 2, 3. Arahkan ke Mipta. Oh, pengamatan yang cukup cantik dari Mipta Hotami, di mana bola deras meluncur keluar. Inilah Adi Wisang Jiwo, pemain jangkung yang berumur 17 tahun. Angkat lagi. Terima siapa gerangan? Ada pemain gerawur. Angkat. Masih bisa. Ternyata Barut Maulana Abdullah hanya terdiam dan terpangku. Bu jalan, Pak. Angkat lagi, kembali ke lapangan. Inilah Nendi Wicaya. Siapa gerak? Depo. Bola quick yang cukup cantik dari Mipta Hotami. Inilah sang setter dari Merpati Muda. Sini Mahpudin. Angkat, 1, 2, 3. Dipukul lagi. Terima pemain Grama Puri. Angkat. Luar. 11-11. Angkat kembali. Kembar. Kembali ke lapangan inilah Jenny Mahpudin. 1, 2, 3, arahkan ke siapa? Keluar nampak sang linesman mengangkat benderanya. Bola meluncur jauh keluar. Inilah pemain muda sang setter dari Grama Puri. Terima siapa? Ada Adi Wisacono. Angkat. Kebenar. Tapi alhamdulillah. Net. Seberapa? 13-11. Geserkan ke dia, oi. Angka. Iya, ada Nendi Wicaya. Ada Barut. Menipu. Tenanawan di bola polima nipu. Mual haram. 12-13. Sugan gitu. Insya Allah. 12-13. Masuk. Ternyata pengamatan yang kurang bagus pemain dari Cikarang, hanya melongo saja 2 orang. Di kembali inilah Yaman Madu. Ya, bagus sekali, terima lagi. Angkat. Masih bisa. Siapa gerangan Yaman Madu? Black attack. Tidak masuk.
14-13 tertinggal. Inilah si Cangkung, pemain dari Grama Persada. Sebagi terima Yaman Madu. Siapa gerangan? Nindi Wijaya. Masuk, masuk, masuk. 14 sama saudara-saudara. Inilah Mita Hotami. Sang Kuigar. Oh, resep yang kurang baik dari pemain Grama Persada. 15-14, perlahan tapi pasti melampaui angka dari Grama Persada untuk Merpati Muda. Sam Sumitewingan, ada Mita Hotami, Santoso, belakang. Ternyata tipuan yang cukup cantik, 15 sama. 15 sama, mana suaranya Cikarang? Mana Merpati Muda? Terima kasih. Ya, kembali ke arena pertandingan. Kita saksikan sang pro. Time out diminta. 16-15 sementara unggul untuk Merpati Muda. Inilah Barut Abdullah. Ancang-ancang rekaman atuh. Can suruh panon poe. Ya, inilah pemain dari Cikarang kembali ke arena pertandingan. Siapa gerangan? Ada Yaman Madu. Variasi yang cukup cantik namun bulanan meneras keluar. Inilah pemain dari Cikarang, ancang-ancang Yaman Madu. Ada Jenny Mapoden. Masih bisa, masih bisa. Angkat, blengetek. Kita mana, Ruth? Ampun, cacakan di lajuan mamah dan papa. Ya, pergantian pemain inilah Nico Haryanto. Minum lah, Ruth, minum, minum, minum. Demam panggung. Inilah pemain dari Cikarang, ada Yaman Madu. Ada siapa gerangan penyelaman sana, ada pemain baru yang masuk ini. Angkat. Ditipu, ditipu, ditipu. Ya, punten Galanggungan 19-16. Tertinggal cukup jauh. Pemain dari Merpati Muda inilah Mita Hotami. Jene, quick yang kurang mantap. Siapa gerangan? Masih bisa. Kaper tidak ada saudara-saudara. 20-16. Udang, 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 udang. Angkat lagi, ada Yaman Madu. Siapa? Masih bisa, angkat lagi. Black Attack. Black Attack bagus dari pemain Cikarang ini yang berpostur 180. Inilah pemain dari Cikarang. Angkat lagi, Nico Haryanto. Berhak 22, margin angka yang cukup jauh. Tertinggal 6, inilah pemain dari Cikarang. Inilah Mita Hotami, masih bisa dipukul. Begini, bagus sekali namun bisa ditahan. Si kecil mungil ini masih bisa, apakah ini lagi angka? 1, 2, 3, Nindi Wijaya. Masih bisa, sang setter dipukul masuk. Bolong, bolong, bolong. Mepes kawas paku kanan suku. Sep, 23-16. Batul. Ya, inilah Yaman Madu. ADWCW Sang Jiwo. Masih bisa dipukul. Colak, 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 colak. Keluar. 17-23. 17-23 inilah Nendi Wijaya. Jambi bagus sekali. Kunaungka dari nyawa. Di tengah ya. Satu lagi. Habisin. Satu lagi. 24-17. Inilah pemain dari Cikarang. Angkat. Masih bisa. Siapa gerang? Yaman Madu. 18-24 tadi atuh kawas gitu. Ya, inilah Adi Wisang Jibo. Inilah pemain nomor 9 yang angkat. Masih bisa, terima si kecil muil. Siapa gerangan?
ada Mita Hotame, Yaman Mano. Ya akhirnya selesai juga pertandingan di set yang pertama di mana Grama Puri Persada unggul 25-18 atas